Terima kasih. Aku lelah sekali. Wick, buatkan aku teh panas. Siap. Dia punya terlalu banyak jenis teh. Kira-kira yang mana teh hitamnya ya? Yang ini atau yang itu? Sudahlah. Teh dan air keduanya tidak ada bedanya, kan? Tuan Brad, ini teh hitammu. Terima kasih. Ini bukan teh hitam, tapi teh hijau. Hah? Teh hijau? Kau bahkan tidak bisa membedakan antara teh hitam dan teh hijau. Coba saja kau rasakan sendiri. Tapi aku rasa tidak ada bedanya. Sampai besok ya. Sampai bertemu besok, Tuan Brad. Hei, Choco. Apa teh hitam berbeda dengan teh hijau? Tentu saja berbeda. Kenapa kau tanyakan? Tuan Brad minta teh hitam, tapi aku buatkan dia teh hijau. Jadi dia sangat marah padaku. Aku pikir semua teh sama. Kau benar-benar tidak tahu tentang teh. Teh itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dahulu ada yang bernama Glutinous Rice Cake yang tahu cara membuat teh yang enak. Dia menyajikan tehnya pada raja yang kebetulan penggemar teh. Raja tersentuh karena rasa tehnya dan mengangkatnya menjadi perdana menteri. Jadi orang-orang bilang seni membuat teh itu sangatlah penting. Wow, menurutmu Tuan Brad akan memujiku kalau aku bisa buat teh yang enak untuknya? Ya, aku rasa begitu. Oh iya, karena aku tidak pintar melakukan sesuatu dan bersih-bersih, aku harus jadi pegawai yang ahli membuat teh agar dianggap oleh Tuan Brad. Aku akan menjadi ahlinya teh. Untuk membuat teh terbaik, pertama-tama aku harus rebus airnya. Baiklah, perbandingannya adalah 1:50. Ayah, tidak, ini tidak benar. Ahlinya teh. Baiklah, aku harus mempelajari ini dari ahli tehnya. Selamat pagi, Tuan Brad. Selamat pagi. Pak Choco, kenapa Wilk belum datang juga? Aku menemukan ini saat masuk ruang kantormu. Tuan Brad, aku akan pergi jauh dan cukup lama untuk menjadi ahli pembuat teh. Aku mohon jangan cari aku. Kenapa dia tidak pernah bisa fokus pada tugasnya? Halo, apa ada orang di sini? Apakah ahli membuat teh, Tuan Steamboon? Senang bertemu denganmu. Namaku adalah Will. Maaf, tapi kami tidak menjual teh untuk orang luar. Pergi sana. Tuan, aku kesini bukan untuk membeli daun teh. Aku kesini untuk belajar membuat teh darimu. Aku mohon terima aku jadi muridmu. Kau pikir siapa saja bisa masuk ke sini? Aku tidak menerima seorang murid. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kau bilang iya, Tuan Steamboon. Karena kau memaksa, baiklah aku akan mengajarimu semuanya. Kalau kau bisa menghadapi pelatihan dasarku yang keras dan ketat, kau berhasil. Terima kasih, aku berjanji akan mempelajarinya. Rasa murni secangkir teh berasal dari air yang murni. Teh dibuat menggunakan butiran embun yang dikumpulkan di pagi hari, yang belum disentuh oleh siapapun. Melepaskan aroma segar, seakan-akan mengalami hujan di pagi hari. Itu yang disebut teh hujan pertama. Kau membutuhkan semangat untuk membuat secangkir teh yang enak. Karena tehnya menggambarkan siapa dirimu. Kalau kau bisa berlutut di depan teko tehnya, maka kau akan berhasil. Semuanya caca-caca. Aku gak bisa nafas. Ayo semangat. Will, kau melakukannya dengan baik. Kau sudah selesaikan pelatihan ini. Kau harus kembali ke tempatmu. Apa yang kubicarakan, Tuan? Bagaimana aku bisa membuat teh tanpa dirimu, Tuan? Jangan khawatir. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Ini dia. Apa ini? Ini bukan setelan teh biasa. Ini harta paling berharga keluarga Steamboon selama beberapa generasi. Tehnya yang berisi rahasia legenda keluarga Steamboon. Kau benar. Aku memberikannya padamu karena kau sudah selesaikan pelatihan utama dengan baik. Terima kasih, Tuan. Terima kasih harga banyak. Harga pasaran aslinya, setelan teh ini $50,000. Tapi aku akan berikan kau harga yang istimewa, $5,000. $5,000? Itu sama dengan gajiku 3 bulan. Astaga, aku belum pernah melakukan ini pada siapapun. Aku akan berikan setelan sendok teh lain untukmu dengan gratis. Aku rasa aku sangat menyukaimu, muridku. Setelan sendok gratis? Tuan, aku merasa sangat terhormat menjadi muridmu.
mana saja. Apa yang kupakai ini? Coko, agar aku bisa membuat teh terbaik untuk Tuan Brett, sekelilingku harus tenang dan tidak ada suaranya. Boleh duduk diam dulu? Aroma yang luar biasa. Aku bisa rasakan sejarah keluarga Stimbun yang mengalir di seluruh tubuhku. Betapa indahnya warna teh ini. Teh dari keluarga Stimbun benar-benar istimewa. Aku harus mencobanya sebelum menyajikannya. Rasanya pahit sekali. Ini mustahil. Tidak mungkin tehnya sudah kadaluarsa. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi padaku? Teh dan air, keduanya tidak ada bedanya. Rasanya sama saja saat kau meminumnya. Haca. Aku sudah bekerja keras untuk belajar membuat teh. Ini benar-benar keterlaluan. Bau aroma apa ini? Aromanya enak sekali. Tuan Brett, kau tidak boleh minum itu. Aku mendengar rintik hujan jatuh ke sungai, seperti di London. Aku dalam masalah, Tuan Brett akan mengusirku. Will, ini rasanya luar biasa, bagaimana cara kau membuatnya? Aku belum pernah membuat yang seperti ini. Tuan Brett. Luar biasa, aku akan menamakannya teh susu kerajaan Royal Milk. Bukan, Royal Milk teh saja. Will, buatkan aku teh lagi. Aku mau Royal Milk teh. Siap, Tuan. Yeah.